mau nikah buru-buru deh. Ada masalah soalnya. Nikah gimana maksudnya? Kamu ngomong apaan sih? Iya, nikah buru-buru. Ada sedikit. Iya, ada sedikit masalah. Masalah apaan? Iya, udah nanti lah Firan ceritanya deh, Pak. Firan juga. Firan gak kuat ceritanya. Nih, tadi kan gue udah ngerjain bokap gue nih. Gue dapet pertanyaan ini. Nih, nah, mana sih? Gak kelihatan? Nah ini. Gue mau lihat ekspresi mereka kayak gimana. Nontonnya keseruannya ya. Jangan lupa ekspresi mereka. Kayaknya gue bakal diamuk deh nih. Oke. Oke, ini gue sudah di mobil dan gue mau on the way. Sekarang jam 8 lewat, udah malam. Dan kata adik gue, bokap gue lagi pusing, lagi stres. Oke, gue mau bawa mobil dan gue harus ke Cilegon. Oke, see you. Gue udah sampai rumah. Jadi gue langsung mau masuk, tapi gue langsung masuk kamar nih. Ini udah malam sih. Tapi bokap gue kayaknya gak standby di ruang tamu deh. Gue takut sama gue deg-degan. Oke, ini udah malam. Oke, kebanyakan oke-nya gue. Tonton terus keseruannya, oke? Jangan di-skip. Oke guys, jadi gue pura-pura langsung lari ke kamar. Mereka lagi ada di ruang tengah. Gue pura-pura sedih gitu. Ini gue lagi ngumpetin HP sama kamera. Jadi gue tutup-tutupin buku. Oke, semoga kagak ketutupan, semoga ini clear. Dan HP sama kamera, jadi gue tutupin buku. Semoga kagak ketutupan. Gue degan. Siapa?
kamu ke Cilegon dan masa di Jakarta lagi kalau kayak begini caranya? Mending di rumah. Anak disayang-sayang dikasih kepercayaan sama orang tua. Ya Allah, gue disebor. Apaan kamu? Disebor. Kamera. Kamera. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa-apaan ini? Ya Allah, ini air hero. Lo serius? Masuk. Ya Allah, gue disebor. Jadi bohong, Dek. Bohong. Ngajar, ngapain mamah doang lu ya? Masuk. Mentang-mentang udah jadi artis sinetron. Wanyong lu. Jadi keren. Disebor. Syukurin. Ya Allah. Aduh, bohong lah. Ya. Tapi bohong kan, Dek. Enggak bener kan? Enggak. Alhamdulillah. Anjir, disebor lu. Ini kan air obat mama. Iya. Ya Allah. Habis dong obatnya. Iya, air herbal. Udah aja pada keluar. Kok pada keluar? Gue disabar guys, ini masuk kuping. Ngedenging tau gak? Nging. Ngedan. Oke. Aduh. Sekarang gue kudu ngelap DPR deh kan, basah kamar gue dekil. Ya seperti itu, ternyata mereka syok. Mak gue akhirnya anyak, bukan anyak-anyak, hampir stres. Mak gue nangis. Sumpah ini masuk kuping. Ih sumpah ini obat mak gue loh. Jadi mak gue lagi sakit kan. Astagfirullahaladzim, gue gak tau kalau dia lagi minum obat. Oke guys, thank you so much. Semoga ya itu agak lumayan cukup berhasil lah. Mereka cukup stres. See you.